this in gay. Now he don't know how to act. Now he what like he the main. Hai, udah lama gak kelihatan. Jadi hari ini aku mau nge-vlog lagi. Aku mau main sama teman-teman aku. Aku hari ini mau ke Kopi Kelotok. Ya, agak lumayan jauh sih dari Bantul. Aku main sama Dila, Riva, sama Nisrin. Happy watching! Nah, ini aku sama Dila lagi menuju ke kos Riva sama Nisrin. I'm very excited. Nisrin, ini Nisrin, ya wajah baru di vlog aku. Sorry banget. Lagi nunggu siapa? Riva. Lagi nunggu Riva lah, lagi make up. Ini teman aku, namanya Dila. Sekarang kita lagi di kosnya Nisrin sama Riva. Kita lagi nungguin Riva lagi make up lama banget. Ya, yang nggak tahu Riva, ini Riva. Riva. Setelah lama nungguin Riva, akhirnya kita berangkat juga. Ini kita mau berangkat ke Kopi Kelotok. Ih, ini baru pertama kali aku kesana setelah 1 tahun di Jogja. Tapi lihat deh, helm aku ngeselin banget gak sih? Pengen aku tabok. Ya, ini kita udah sampai ya, say, di Kopi Kelotok. Dan sekarang aku sama teman-teman aku lagi nyari tempat duduk. Soalnya tempat duduk yang di deket warungnya tuh rame banget gitu loh. Terus juga panas. Jadinya kita di sini di bawah payung-payung. Sorry ya, say, kalau aku di video kebanyakan benerin kerudung karena ini for the first time aku pakai pasmina. Jadi agak sulit, ya maklumin aja lah ye. Kita udah sampai di Kopi Kelotok. Jauh banget. Ya nggak biasa. Ini juga. Kalau kata Riva gini. Jauh-jauh dari Bantul ke sini buat cuma buat pesen sayur lodeh sama telur. Tapi enak sih asli. Cuma agak kurang suka sama sambelnya. Soalnya kayak manis gitu loh. Ini ceritanya mau nge-record kita lagi makan. Cuma agak susah ya, say. Gini deh. Kalau udah ketemu berempat, sebenarnya kita tuh di sana banyak ngakaknya gitu, cuma gak ke record aja, ngerti gak sih? Apa aja? Allahumma. Nah, ini kita udah selesai makan dan tinggal ada pisang goreng. Pisang gorengnya tuh manis banget, coy, kayak saleh pisang, kalian tau gak? Nah, itu tadi Nisrin. Terus ini Dila, ini Riva. Thank you.
Nah, ini aku udah ada di kos dan kegiatan aku hari ini adalah aku mau ngecat meja. Nah, itu dia mejanya. Gak apa-apa sih, kepengen aja ngecat. Karena mejanya kotor, jadi aku bersihin dulu pakai tisu. Ini pengen aku cat ulang karena gak apa-apa sih, pengen aja. Harus pakai tinta, tapi aku tidak punya thinner. Ini kalau kena baju. Jadi ini ngecatnya tuh harus pakai thinner, tapi aku nggak ada thinner, jadinya cuma ya udah gini aja terus dicat. Muat nggak ya? Ya semoga aja muat. Rapih kan? Tapi catnya cuma segini, wah. Apakah cukup? Mari kita lihat. Coba dulu yang cek indah. Look at this, link sekali ya bestie, tapi ada yang gak rapi dikit sih, tapi it's okay, gak lupa gak kelihatan. Kelihatan kena lo ini tuh. Oke, ternyata ngecat tidak se ini ada apa sih, ada efek. Ternyata ngecat tidak sesusah itu, gampang banget coy, aku aja bisa. Jadi basic skill gak sih, basic skill. Tapi asli, aku ngecatnya rapi loh. Beri dua jempol. Yaudah, gitu aja. Wait a minute. Nah, ini udah malam dan sekarang aku mau nemenin Torik buat belanja ke mana, hayo? Ke Mirota Kampus. Kemana lagi kalau bukan ke Mirota Kampus. Dan aku cuma pakai baju kayak gini doang karena kita cuma mau beli jajan aja gitu di Mirota Kampus. Kenapa di Mirota Kampus? Soalnya di sana lebih murah, semuanya tuh lebih murah. Kayak harga pelajar banget gitu loh. Nah, kita udah sampai di Mirota Kampus. Sekarang mau ambil keranjang. Udah ganti keranjang ternyata. Soalnya pakai keranjang yang tadi kegedean ya, say. Susah juga buat dibawa. Nah, ini tuh enggak tahu ngapain. Enggak 300.
Kayak ibu-ibu anjay. Ya Allah. Aku gak tahu. Yang bikin lama siapa? Siapa yang bikin lama? Inyong. Inyong. Pulo. Badek. Pulo badek. Badek apa? Hah? Badek apa? Badek itu yang apa? Air kelapa difermentasi. Oh gitu. Mas. Ini udah malam, waktunya aku buat bobo, kayak bobo cantik. Tapi sebelum aku tidur, aku mau skincare-an dulu. Di sini skincare aku pakai Scarlett. Nah, sebelumnya aku udah cuci muka dulu dan sekarang aku mau pakai tonernya Scarlett. Jadi di sini tuh ada vitamin C buat mencerahkan kulit wajah kita yang enggak rata. Dan juga di sini aku suka banget karena ada propolis extract buat meremajakan kulit wajah kita gitu loh. Dan kalau abis pakai ini tuh mukanya langsung seger, bener-bener seger sejuk gitu loh, karena di dalamnya tuh ada grape water. Fungsinya tuh buat melembabkan wajah kita dan juga menyejukkan wajah kita. Asli kayak ada min-minnya gitu loh, sensasi minnya. Tadi aku udah pakai, cuma aku kepengen pakai lagi karena emang bener-bener enak, sejuk banget di wajah. Biasanya kalau aku mager skincare-an gitu, aku cuma cuci muka, habis itu aku pakai toner ini, terus habis itu aku langsung tidur. Worth it to buy sih. Kalian jangan lupa check out, linknya ada di description box aku. Ya, sekian vlog aku hari ini. Makasih banyak yang udah mau nonton. See you in the next my vlog. Bye-bye. Dadah, bye-bye.